Kita fokus ada yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa lamma tamma min hamlihi shahrani ala mashhuril aqwamil mardiyya tufya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah sallallahu ala Muhammad sallallahu
من فخار ما دندنه النساء ودقمها يضرب مما حملت قبل مريم الأمراء مغرب كان منه في طال الكفر وضل عليهم
Kerana malam ini pun tajuknya tidaklah melaksanakan, ya. Masih dalam perkara berkaitan dengan kelebihan solat dalam kitab Kesimpulan Umat dan Muhammad SAW ataupun dalam bahasa Arabnya Syarahul Ummatil Muhammadiyah, yang disusun yang digarap oleh pada Syekh Al-Marhum Dr. Muhammad Syed Alawi Al-Maliki Al-Hassani rahimahullah ta'ala, ya. Jadi kita mulakan daripada ya, kita masih berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi SAW. Kita mulakan bulan kita dengan bacaan Rawi Berzaki dan selawat lah Habaratan Umum, agak sedikit ekspres lah itu tak merahban itu kena ekspres lah, tidaklah itu seperti mana biasa, walau macam mana pun kalau kita buat secara lengkap pun dalam 10 minit saja. Jadi kita ambil kelebihan berselawat kepada Nabi SAW dan kasih dan sayang kita kepada baginda SAW. Walaupun kasih sayang kita kepada baginda SAW ini tidaklah dibatasi oleh masa dan waktu. Tak mesti kata bila keluar bulan Maulid, habis bulan Maulid, kesintaan itu terhenti setakat itu. Tidak, kita menyintai Nabi SAW selama-lamanya, dulu kini dan selama-lamanya tanpa had. Selagi kita mengaku kita umat baginda SAW, maka rasa kasih dan cinta kita kepada baginda itu tidak ada had dan batasannya. Selawat Nabi SAW itu tidak terkira masanya. Bila-bila masa kita akan berselawat kepada Nabi SAW. Hatta dalam solat kita dan solat kita pun kita berselawat kepada Nabi SAW dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai innaka Hamidum Majid, yang dinamakan sebagai selawat Ibrahimiyah. Jadi itu memang kita amalkan. Memang dia jadi satu hukum dalam solat, dalam semayang kita. Itu. Jadi kita sambung perbahasan kita melalui muka 44 perkara 3 kelebihan solat. Solat merupakan sebagai perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT. Imam Al-Tabrani telah meriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salatu khairu mawdu'in. Ya, semayang itu, solat itu merupakan sebaik-baik perkara. Sebaik-baik perkara ini maknanya mampu sebaik-baik ibadah. Sebaik-baik ibadah ialah solat, ialah semayang kita. Diukuh, diperkokohkan solat fardu dan diperbanyakkan solat sunat duha. Kalau tadi tuan-tuan saya tadi itu, kalau tuan-tuan buat solat semayang sunat awabin itu cantik ke tu? Tunggu mana Ustaz Adi tak sampai kan? Nak telefon ke tak? Takut dia tengah rapi, kacau pula. Tunggu kan? Maka nak tunggu sementara tu, dia semayang sunat awabin. Dua rakaman, empat rakaman, enam rakaman. Maka kita menambah solat sunat kita. Kemudian bagaimana setapa ayat takfir, ayat takfir, ayat takfir. Sesiapa yang mampu memperbanyakkan solat, maka hendaklah ia memperbanyakkan. Siapa yang mampu, ya. Kalau boleh buat duha sampai 12 rakaat, sila. Kita dah tak ada apa dah. Kita yang dah besar ni lah, yang YB. Bila tanya orang sebut YB tu, panas sikit saya dua hari ni kan. Jadi kita sebut yang bersara. YB yang berkhidmat pun YB juga. Yang bersara pun YB juga. Kita ni yang bersara. Bila yang bersara ni masa kita cukup, cukup banyak sebenarnya. Tak ada apa. Sepanjang minggu kita tak ada apa. Maka bolehlah kita memperbanyakkan solat sunat kita, semayang duha, semayang rawatib, semayang awabin, semayang tahat tasbih, semayang tahat tu, semayang sunat biasa pun boleh. Begitulah yang disebut oleh Nabi SAW. Kerana semayang itu adalah sebaik-baik ibadah yang Allah SWT. Jadi kita dah masuk waktu salam perusahaan kita beri ruang dulu kepada Tuan Bilal kita untuk melakukan azam perusahaan insyaAllah, dan selepas ini kita sambung kemana yang disebutkan.
dipilihkan oleh Allah.
Baik tuan-tuan. Yang keempat soalan adalah sebagai amalan al-tauban wa al-ru'an. Ibnu Tauban radhiyallahu anhu, ya, tauban ila pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila tauban. Qala kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa la tuhsu. Ya, jadi kalau solat adalah kamu tidak akan mendapat menghitung ganjaran kebaikan. Jadi kalau solat yang mungkin umur macam kita semua ingat jangan itu. Kami di surau kedara yang main pikir perak dan seluruh kondisi perak tiap-tiap minggu buat semayang buha dan semayang aja. Kalau semayang aja itu semayang sebab kita memang dari ranking ada sebab kita buat tak? Kan, pokok ada bawang hilang ke, pokok ada hajat yang tertentu, ada mungkin ada orang kita masuk hospital operation ke, kan. Contoh, jadi data operationnya musuh. Jadi yang mengalami lepas insyaf, lepas penajat. Contoh, mohon kepada Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan, dipermudahkan pembedahannya. Contoh, kan. Tapi kita buat dia tak minggu. Tiap-tiap minggu semenjak minggu lepaskan. Tiap-tiap pagi Jumaat kita buat semayang ruha, semayang hajat kita. Kita menjemur tuan-tuan. Alhamdulillah, terlihat. Pesannya ada, walaupun orang kata taklah banyak-banyak, tapi ada pesan. Diminta untuk pimpinan kita dalam keadaan yang baik sehat. Semuanya tak ada. Alhamdulillah, tak ada pula yang masuk hospital, kena jantung, kena operate jantung. Nopah, sakit berpanjangan. Cuma untuk imam kena COVID pun orang salah. Kena bagi untuk imam pula, dengan doa untuk imam pula kena COVID. Sebaik baik dari itu. Tanya alhamdulillah, syukur dapat jumpa dengan tuan-tuan. Jadi kata Nabi SAW, dirikan solat dan kamu dia akan dapat menghitung ganjaran kebaikan. Maksudnya dari segi pahala tu, tak kira lah khusus. Tak kira. Ganjaran dia, tak terkira. Kalau sebenarnya Muhammad 27 kali ganda tu kalau kita buat lagi banyak. Tak sampai tak terkira lah tuan. Lazimkan kita mendirikan solat jemaah. Kan cakap tuan-tuan cakap dengan saya pula. Dan itu bila kita tak ada kuliah. Jadi kalau tak ada kuliah, semayang malam isyak majlis ini tak balik rumah. Antara orang yang isyak dengar ustaz tu ni kuliah. Kita jangan satu kita ustaz ni bagi kuliah kita tak payah lah dengan kuliah awal itu pun juga. Ambil apa yang disampaikan, kukut kita boleh jadikan ilmu. Walaupun ilmu tu kita tahu dah. Oh, dah tahu dah ni dulu mengaji tahu dah. Tapi kita dengar mungkin kupasannya berbeza. Itu sifat kita. Saya macam tu kan. Bukan semayang jemaah. Walaupun kita ni jadi makmum, tak jadi imam, semayang jemaah. Buatlah semampu-mampu yang boleh. Janganlah kita kurang-kurangkan. Dalam umur kita ni, kalau boleh 5 waktu kita nak semayang jemaah kalau boleh. Sebab apa? Sebab kita tak akan dapat bila ganjaran kebaikan. Tak kira. Allah ma'ala. Dalam riwayat lain pula, riwayat istatim mutuh biahu. Ini kalau saya kamu akan dapat kejayaan dan kemenangan. InsyaAllah. Kejayaan itu tak mesti kejayaan yang serta-merta. Dia boleh jadi kejayaan yang akan hadir pada masa yang Allah Ta'ala takdirkan sesuai. Baru kita buat semayang hajat, kita tak berhenti yang baik. Nak berjaya dalam kerja kita, tugas kita, kehidupan kita. Bukan kata lagi kita buat semayang hajat, besok dah berjaya. Orang ni nak buat semayang hajat ni. Contoh dia minta kepada Allah Ta'ala, minta
supaya negara kita aman. Kalau tak dia dalam 6 keluarga yang akan diadakan perayaan raya, semuanya berjalan baik. Minta Allah Ta'ala kurniakan cuaca yang baik. Janganlah dalam keadaan perayaan raya berlaku terkujuk, berlaku banjir besar, susah awak nak turun mundi, nak memilih. Nak memilih pemimpin ni bukan ada benda kecil-kecil tu tuan. Kita nak memilih pemimpin yang boleh membawa kita ke alam kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan Malaysia ni bandar tu kau yang bandar orang pun, orang pun mampu negara yang baik yang dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Bukan kerja kecil-kecil tuan. Bukankah kerja yang remeh. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala. Minta kepada mohon pada Allah Ta'ala supaya semua orang yang terlibat dalam pengurusan penyelaya ini dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Jangan ada yang ditimpa bala bencana. Jangan ada yang ditimpa musibah. Jangan ada yang ditimpa penyakit yang berbahaya. Jangan ada yang ditimpa bala bencana. Bawa kereta aksiden mati. Bawa kenderaan aksiden mati. Contoh. Ya. Berlaku musibah contohnya. Kan? Ketika menjalankan perugasan ditimpa kemalangan dan sebagai kemalangan maut, ada yang mati, ada yang terkorban, ada yang sudah bohong. Ini kita minta Allah Ta'ala jangan jadi betul-betul ini benda dia. So, kita minta tiap-tiap minggu kita solat, ada tiap-tiap minggu tuan. Jadi kalau di masa kita ini pun kita boleh buat. Lepas semayang Jumaat ini semayang ajar. Lepas semayang Jumaat semayang ajar. Oh, boleh apa semuanya sore ini. Lepas semayang Jumaat semayang ajar. Ada apa? Ada apa ni? Kita minta semayang ajar ini, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita berada dalam pemeliharaan Allah SWT. Dalam kesihatan, keafiatan, dijauhkan dari segala malam baik, dijauhkan dari segala ya, bala bencana, segala musibah, segala wabak penyakit, segala fitnah. Yang kecil, yang besar, yang mahir, yang batin, yang nyata, yang sunyi. Lebih-lebih fitnah nasih, dajjal. Ni yang kita takut tuan-tuan, bila dajjal kubur mengalir diri pada kita. Kata Nabi SAW dan hari-hari bagi kita, ramai manusia akan ikut dajjal. Nah, ini kita takut tuan-tuan. Jadi kita buat semangat dekat tuan-tuan. Lepas tu kita buat hikmat, kita baca surah Al-Kahfi, ayat 1 hingga 10 awal dan akhir. Nah, ini pun kita boleh buat tuan-tuan. Lepas malam isyak, kita boleh baca surah Al-Mulk. Okay, kan ini surah pada tempat kami buat. Lepas malam isyak, kita baca ke malam surah Al-Mulk. Bukan susah, kalau ada ketuaan tak ada, dia boleh ambil, boleh tengok melalui handphone kita. Kan? Bila kita masuk ke dalam handphone kita, dia satu surah ini bukan. Dia tak jadi masmah. Maka boleh masuk dalam handphone. Tak ada masalah, kita buka, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita dah pimpin dalam 5 dan 6 ini. Tok imam pimpin. Lepas tu kita doa. Ini tuan-tuan. Ini dikatakan kejayaan dan kemenangan tadi. Kejayaan dan kemenangan itu bukan datang berkulit. Yang bulat tak berkulit, tak akan datang berkulit. Yang pimpin, yang pimpin tak akan datang melayang. Begitulah. Kita kena berterusan tuan-tuan. Istakimu. Ada sebut ya. Wa'lamu anna khairu a'malikum. Ya, ketahuilah bahwa baik amalan kamu ialah solat, sembahyang. Wala yuhaqqu 'ala al-wudu' illa mu'min. Dan wudu itu akan dapat dijaga melainkan oleh orang yang menjadi benar-benar beriman. Cukup baik. Ya. Itu dah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Ini disebut oleh Nabi SAW. Sebaik-baik amal kita ialah solat. Amal kita ini kira oleh Allah SWT di pada masa berada kemah ialah solat. Solat selesai, semua selesai. Lepas tu kita orang bersara-sara ni. Kita ni dulu masa muda muda banyak tinggal amalan ni. Semayang tinggal, puasa tinggal kan. Kita ni gantilah. Ambil lah masa yang ada ni untuk kita ganti. Kamu boleh amalan-amalan kita. Sebab tu, sebab solat itu adalah sebaik-baik amalan. Dan kata Nabi SAW, kalau orang itu sentiasa berwuduk untuk solat, maka itulah tandanya seorang-seorang itu beriman. Orang beriman dia yang memelihara wuduk untuk solat dia. Jadi yang ini sekali tuan-tuan, yang kelima, solat itu adalah penawar bagi diri dan roh. Nabi Allah tak ada Allah aku, Medi Nabi Allah aku, ada Nabi SAW. Kalau Nabi SAW telah bersabda, inna fi solati syifa. Sesungguhnya dalam solat itu ada ubat yang ini penyembuhan. Di surat Al-Ahzab. Penyembuhan bagi diri. Kita stres, mayang.
Saya dulu jadi imam tadi yang terlalu bagi kalau mau. Saya jadi imam tuan-tuan mesti baca alam syurah. Rakaat pertama alam syurah. Kalau bawa maghrib tuan-tuan, rakaat pertama alam syurah. Rakaat kedua tu ayat lelah. Tak kira lah ini puasa yang lebih rendah daripada kedudukannya dari alam syurah. So, kalau kita bawa kata rakaat pertama alam syurah, rakaat kedua duha, perbuatan itu makruh. Boleh mengurangkan pahala solat jumaat. Jadi kita rakaat pertama alam syurah. Ataupun kalau kita nak bawa, bawalah rakaat pertama ayat yang atas sikit, rakaat kedua alam syurah. Kita amalkan kuat sebab alam syurah ini ayat yang boleh mengurangkan stres kita. Baik tu kalau tuan-tuan tengok, saya pun macam mana surah lama. Kita boleh kawal diri kita daripada stres tuan-tuan. So, orang kadang-kadang tengok kan, dia tu tak ada ni, rambut tak putih, rambut tak putih, rambut tak berubah kan. Jangkut dia berubah, tu nak pergi sikit dengan dua orang kan. Tapi sebab rambut tak berubah tu, sebab kita tak stres. Orang yang rambut putih ni, kalau usia dia baru 40-an, rambut dah putih. Banyak meteor tu, bila banyak meteor tu kadang-kadang stres. Tapi kalau usia macam tu lagi bayangi, patut berubah putih lah. Memang dah time dia pun, macam tu orang kan. Saya pun nanti kalau umur macam tuan-tuan pun, saya pun boleh jadi macam tu juga. Kan, jambut putih kan, rambut putih, berubah lah tak. Tak nak pergi sini lah kan. Nabi SAW sebagai seorang manusia biasa, Nabi pun mengalami patah gigi. Dalam Quran pun Nabi patah beberapa patah gigi. Kita pun patah gigi tu, kita bilang gigi empat, patah gigi hilang duit. Hilang bisa. Kata kawan-kawan, hilang buat gigi baru. Satu batang, dua batu. Satu batang, dua batang. Allah Ta'ala bagi gigi free. Tak payah kena bayar. Nak buat gigi baru dengan manusia, satu batang, dua batu. Bayar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang ada gigi ni pelihara lah. Jagalah nikmat Allah Ta'ala bagi. Sebab apa nanti kata dalam sebuah hadis, dua nikmat yang manusia lalai menjaganya. Apa dia tuan-tuan? As-sihatu wal farag. Sehat dan masa lapang. Sehat tu contoh macam gigi tadi. Masa sehat gigi penuh. Bila gigi dah hilang empat batang, mesti terasa. Gigi hilang empat batang. Yang masih baik boleh bercakap macam biasa. Kalau dia punya syok, tak kacau tu. Jadi apa-apa pun, solat kita jadikan sebagai satu bentuk terapi. Sebab Nabi sebut, solat itu adalah syifa, penyembuh. Dalam solat itu ada terapi. Jadikan solat itu sebagai satu bentuk terapi di terapi di. Bila kita gelisah, solat keluarkan. Bila kita tak hati tak tenteram, solat keluarkan. Bila kita rasa mudah berada sedih, solat keluarkan. InsyaAllah. Baca surah Al-Masyur. InsyaAllah. Allah Ta'ala akan beri penyembuhan dalam diri kita dan jiwa kita. InsyaAllah. Jadi sampai situ dulu. Kita membicarakan tentang kelebihan solat. InsyaAllah pada bulan kita akan datang. Kita akan sambung dengan perkara yang keenam dalam pada buku surat 45. Yang ini Allah Ta'ala menjanjikan balasan syurga bagi sesiapa yang menunaikan solat. InsyaAllah. Pada bulan November nanti, iaitu pada 8 November 2022. InsyaAllah. Kalau ikut apa yang ada yang maklumat-maklumat yang dapat dalam WhatsApp, selepas PRM. Dan PRM itu dikatakan 5 November 2022. Cuti hari kita bagi disuruhkan Perak pada Jumaat yang pertama, iaitu pada 4 November. PRU pada 5 November. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk masyarakat kita, dan mudah-mudahan biarlah pemimpin itu pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memuliakan kepada negeri Perak kita ini sebagai bantuan Tolibatun warabun warabun negeri yang baik lagi mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja untuk malam ini. Saya kali saya mohon maaf dan bukan musik atas kelebihan kekuatan saya. InsyaAllah pada yang akan datang, InsyaAllah boleh lipuk pantai. InsyaAllah.
itu semua tuan-tuan yang lakukan. Jadi itu saja yang baik dengan Allah SWT dan orang itu dari saya sendiri. Allah SWT berkumpul, aku lupa lagi sama Bapak SWT berkumpul dan kita temukan kepada kita dengan tasbih Al-Baqarah dan SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.